Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat lumba motosikal tanah air. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Car Break. Untuk episod kali ini, kita bakal membawa anda semua penonton di rumah melihat semula perjalanan pusingan ketujuh yang dilangsungkan di Litar Antarabangsa Sepang pada 19 dan 20 Disember yang lalu. Fokus pada episod ini ialah perlumbaan bagi kategori persendirian Petronas Sprinta, Pro N Cup dan juga kategori utama CP150. Setelah 6 pusingan dilangsungkan, kedudukan keseluruhan bagi kategori Petronas Sprinta Pro N Cup dipimpin oleh Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri dengan mengumpul 106 mata selepas memenangi 2 perlumbaan dan 2 kedudukan ketiga. Pencabar terdekat, Muhammad Usama Muhammad Nazam mengikuti rapat dengan mengumpul 92 mata dibezakan hanya 14 mata dengan berbaki 2 pusingan sahaja lagi. Mari kita saksikan perlumbaan pusingan ketujuh bagi kategori Petronas Sprinta Pro N Cup. Lepas ke tempat lampu merah. Padamkan dan kita lihat bagaimana 13 dan 99 ini. Oh, untuk melaju. Dapatnya ada nombor 13. Berada di hadapan dengan Usama Nazam cuba untuk mengejar 22 ini. Dia ke melihat 53 di hadapan sekarang dan mendahului perlumbaan adalah Alas Utama Suhaidi. Ini masih sisi pertama. Agak jarak yang jauh. Dua perlumbaan terjatuh. Kemudian pada teropong. 13 terjatuh. 13 adalah Ashraf Daniel Mas Zamri. Ashraf Daniel mendahului keseluruhan dengan 106 mata. Dia yang terjatuh. Soal lagi perlumbaan terjatuh. Ini kita melihat nombor 3 kerana sekarang ini Ashraf Daniel yang terjatuh nombor 13 bersama Usama Nazam yang masih lagi berada dalam nombor 9. Kelebihan 46 angkat tangan 99 yang kita 46 masalah pada motosikalnya. Kalau dia berjaya buat apa yang Aiman Aziz buat tadi, memang akan jadi satu benda yang menarik. Kerana sekarang ini Usama Nazam buka sampai ketiga. Usama Nazam mungkin akan cuba untuk memenangi kembali dan pastikan kelebihan mata yang semaksimal mungkin untuk dirinya. Kerana kalau kita lihatkan kedudukan mata, 13 mata misalkan ke 2 mereka, sebenarnya yang ke 14 mata misalkan ke 2 mereka, sebenarnya yang ke 6 dimiliki oleh Ashraf Daniel Zamri di Litar ini. Usama Nazam hanya mempunyai 11 mata sahaja dalam perlumbaan tersebut dan sekarang dia mula mengejar dari belakang. Mas dan juga Subham memandang dia boleh naik ke nombor 5. Satu kedudukan yang baik untuk Ashraf Daniel Zamri kerana dia ada kelebihan 14 mata sebelum ini kan. Jadi dia akan cuba untuk sebanyak mungkin mutik mata dalam 2 pusingan terakhir Daniel sekarang ini kan. Kedudukan yang krusial untuk semua perlumba di tempat yang mana okey, kita lihat di mana nombor 13 dia pun naik ke tempat 46 sekarang. Terjatuh Muhammad Alaf, terjatuh Alaf yang terjatuh dan ini berikan dia satu lagi tempat ke atas masuk di nombor 5 milik Ashraf Daniel sekarang ini. Dia ada satu yang berikan kelebihan kepada Ashraf Daniel, menguntungkan dia sekarang. Dia berada di tempat yang kelima terkira-kira, kita kirakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul, tempat yang kelima kerana kelompok hadapan ini yang mana Usama Nazam yang mengetuai untuk sampai ke pusingan terakhir. Dia baiki satu kedudukan di tempat yang keempat sekarang ini. Ashraf Daniel Ahmad Zamri naik tempat yang keempat. Memang dia tak putus asa langsung. Kita nampak sekarang ini Umar Ashraf Daniel dari last tadi dia naik balik ke tempat yang keempat. Muhammad Usama pun sekarang ni tadi kita lihat di tempat satu. Tapi cuba untuk mengejar kepulauan harapan mungkin sukar. Dia akan cuba lakukannya gap antara tempat keempat yang agak jauh juga. Lebih kurang dalam 4 saat yang agak jauh sedikit. Dan sekarang ini dia perlu berhati-hati tidak melanggar had Lita. Okey, sekarang ini Daniel, kita lihat 35 hadapan. Ya, first warning. Amaran pertama untuk motosikal nombor 13.
mungkin drama kita belum tamat lagi kerana dia tidak boleh lebih pada dua warning yang diberikan sekarang ini di selekoh yang agak menggiurkan. Selekoh pertama, tempat keempat dia berada sekarang ini dengan di hadapan kita berikan tumpuan sama ada dapat atau tidak Osama Nazar memenangi perlumpaan. Kita tumpuan kita pada Ashraf Daniel Ahmad Zamri, tempat yang keempat. Buat masa ini saya tengah risau untuk dua-dua Muhammad Ashraf Daniel dengan Muhammad Usama. Sebab Muhammad Usama sekarang ini tengah dalam battle dengan dua penumpu yang ada dekat sana. Dan melepasi ini tempat yang kedua sekarang. Dia akan cuba mengejar di hadapan adalah Arash Fitaus Wahid ini. Arash Fitaus yang ada kelebihan sikit gap yang agak jauh dengan Zohimi Yazid cuba masuk untuk meminta Usama. Usama sekarang tangan kedudukan tempat yang kedua. Arash ada gap sikit antara Arash dan Usama. Usama perlu muncul laju. Dia akan cuba untuk menangi perlumpaan ini. Dan hati-hati tidak melepasi line dan tiga perlumpaan ini rapat sekali nampaknya. Dan noleh ke belakang lihat. Wah, siapa yang akan berjaya menangi perlumpaan? Dan tiga perlumpaan ini Arash sudah di hadapan. Oh, dari dalam masuk. Dari dalam masuk. Akan cuba untuk sampai sampai nama. Sampai-sampai terlebih dahulu. Usama tempat yang ketiga. Di hadapan Ashraf Daniel tempat yang keempat. Oh, tidak pandai kedudukan keseluruhan di antara Ashraf Daniel. Ashraf Daniel akan mengutip 13 mata, bermaksud dia akan dengan 119 mata. Usama mengutip 16 mata. Muhammad Arash Fitaus Suhaini akhirnya berjaya memenangi perlumbaan selepas bersaing sengit bersama dengan Muhammad Zohimi Yazid dan Muhammad Usama Muhammad Nazam yang masing-masing menamatkan perlumbaan di tempat kedua dan ketiga. Selepas aksi perlumbaan pusingan ketujuh ini, perebutan merebut kejuaraan keseluruhan masih tertumpu kepada dua pelumba, Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri dan Muhammad Usama Muhammad Nazam dengan hanya dibezakan 11 mata sahaja. Selepas ini, kita bakal menyaksikan aksi menarik kategori Premier CP150 dari pusingan ketujuh dan terus setia bersama dengan kami. Aksi kategori Premier CP150 menjadi antara yang paling dinanti-nanti seluruh peminat lumba motosikal negara, terutamanya ketika musim 2020 masuk dua pusingan terakhir. Siapa bakal merangkul juara keseluruhan CP150 musim ini? Semua terarah kepada dominasi dua pelumba pasukan Honda, Azroy Hakim Anwar dari pasukan Idemitsu Honda UZ Racing dan Muhammad Helmi Azman dari pasukan Hi-Rev SCK Honda Racing. Lebih menarik lagi, kedua-dua pelumba ini berkongsi mata di kedudukan teratas keseluruhan dengan mengumpul 107 mata. Sebelum kita menyaksikan semula perlumbaan pusingan ketujuh, mari kita lihat semula sorotan dari sesi Super Pole yang dilangsungkan di sebelah pagi. Sekarang ini kita lihat pada Super Pole yang berlangsung di sebelah pagi tadi. Dan penentuan untuk petak pertama, petak yang ke-10. Kita sekarang waktu ini Izzat Zaidi keluar. Dia adalah pelumba yang awal untuk keluar. Fendi Rosli keluar dengan melakukan masa pelumba yang kedua ke Lita. Izzat lakukan 1:20.746. Masa lakukan oleh Izzat dari Salihan. Bolehkan dia berada di atas seketika. Tapi kita perhatikan Fendi Rosli, pelumba CKJ ini yang berjaya untuk catat masa terpantas. Dan selepas itu, ramai pelumba yang gagal untuk memadamkan catatan. Sampailah 55 Aiman Tairuddin berjaya melakukan masa yang lebih baik lagi, 1:19.749 saat. Dan ini adalah Muhammad Izam Iqmal Izamli, pelumba Hi-Rev SCK Honda Racing yang berjaya untuk melakukan masa yang ketiga terpantas. Dan Aiman Tairuddin yang keluar untuk melakukan masa sekarang. Tapi selepas itu nanti dua pelumba yang terbiarkan tumpuan, Azroy Hakim Anwar dan juga Helmi Azman. Dan tak silap saya, Daniel, Azroy melakukan rekod baru di Lita dengan catatan yang masih yang cukup pantas. Ya? Betul kan? Saya tersilap bracket yang dia buat awal ni 1 minit 16.1.
kalau saya tak silap. Masa yang dilakukan game sama dengan Azroy. Azroy yang sekarang ini Aiman 20 meter pantas ketika Azroy keluar dan Azroy melakukan masa 1:19.061 saat untuk dia berada di kedudukan petak pertama dalam perlumbaan ini. Sebelum ini di Lintas Sepang pada minggu lalu dia berada di petak kedua dalam kedua-dua perlumbaan dan tapi dalam pusingan yang pertama dia berjaya duduk di petak yang pertama pada perlumbaan pusingan yang pertama. Kita akan saksikan perlumbaan ini terus kerana sekarang ini mereka telah pun bersedia di Lita untuk memulakan perlumbaan. Cuma dia nak katakan tadi kadang Lita yang mungkin masih licin dan mungkin akan berikan sedikit kesukaran kepada pelumba. Betul, saya rasa Lita belum betul-betul kering sebab belum ada matahari keluar sekarang ni. Matahari yang panas, so kita so expectation saya memang track yang basah. Azra di petak yang pertama, petak kedua Aiman Tarudin, petak yang ketiga Izam Ikmal Izamli, 4 Apendi Rosli, 5 Helmi Azman, 6 Haziq Fairuz. Di petak yang ke-7 Muhammad Izzat Zadi Salihan, 8 Karo Ikwan Aziz, 9 Muhammad Amirul Arif Musa, 10 Muhammad Akid Aziz, 11 Ahmad Afif Amran, 12 Muhammad Muzaki Muhammad. Di petak yang ke-12 adalah Muzaki, petak yang ke-13 Muhammad Ramdan Rosli, petak ke-14 Afizat Supaat, 15 Tengku Amirul Afirudin, 16 Syazrul Syazra Syarul Yuzi, 17 Muhammad Syafiq Izarik Syaful Nizam, 18 Iqbal Amri Abdul Malik, 19 Azam Jalil, 10 Zaki Ahmad Zamri, 21 Fitri Ashraf Azali, 22 Rozaiman Said, 23 Ahmad Fazli Syam yang menang sini pada perlumbaan lalu dia tempat petak 23 dan 24 Afizi Supaat. Tapi walaupun kelebihan dikatakan kepada Helmi dan juga Azroy, tapi dalam perlumbaan yang sebelum kita lihat ni Daniel, gandingan dua pelumba Muzaki dan juga Fazli berjaya untuk menewaskan mereka. Betul, memang dekat Lita Sepang ni kita boleh nampak Ahmad Fazli Syam dengan Muzaki dua-duanya memang kuat dalam layout selatan ni yang kita ada. Ya, dan ini memberikan memberikan kelebihan kepada mereka ketika dalam perlumbaan. Maksudnya apa saja boleh dilakukan di Lita sekarang, walaupun awal katakan suka untuk tewaskan Azroy, Helmi, tapi Muzaki dan juga Fazli dah buktikan yang boleh dilakukan. Jadi gantingan berpasukan itu penting. Azroy Hakim Anwar mengukuhkan kedudukan dengan beliau bakal bermula dari kedudukan utama di grid permulaan, manakala Muhammad Helmi Azman akan bermula dari petak kelima. Selepas ini, aksi perlumbaan pusingan ketujuh bagi kategori premier CP150. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Perlumbaan yang tidak ada masalah di belakang, tapi semuanya okey. Mereka akan dilepaskan. Pusingan yang ketujuh bermula sekarang. Permulaan yang baik kita lihat daripada di belakang. Saya melihat di mana Helmi akan cuba keluar dari kumpulan bersama dengan 24 adalah Izam Ikmal Izamli. Tapi dia dapat tenggelam sikit nombor 20. Di belakang kita lihat 2-3 pelumba yang mara ke depan kerana litar ni yang lebar. Jadi kita ada tengok ramai pelumba boleh masuk mengikut sikilan masing-masing. Sentuh sedikit di tengah tapi dapat mengawal dengan baik. Dan lagi teruskan nombor 12 dan 28 pula diberikan amaran kerana melebihi limit atau had yang dibenarkan untuk dalam perlumbaan ini kerana mereka tidak boleh keluar daripada garisan yang telah ditetapkan di Lita. Sedikit untuk Azroy dan juga Helmi. Sekarang ini nampak Azroy dan Helmi sentiasa berada di hadapan. Mereka mahu untuk mengawal perlumbaan. Dengan slipstream dia berjaya ambil position nombor 1. Tapi sekarang ke dalam Azroy dengan Helmi dua-dua tengah cuba menang sebab dua-dua dengan poin yang sama sekarang ini. Ya, 107 mata milik kedua-dua pelumba ini. Dan siapa di depan, dia akan menang antara kedua-dua mereka.
berada kutipan mata yang sama. Dan untuk dibawa esok 20 mata akhir sangat-sangat penting untuk mereka berada di depan bersebelahan. Kamu juga gasa penamat. Adakah kita akan melihat sedikit prelude untuk lap yang terakhir nanti dengan Akid yang berjaya di hadapan sekarang ini. Kita lihat di sana Muzakir dan juga Fadli Cham sekali lagi bergandingan untuk cuba mencatat kemenangan sekali lagi di dari bahagian dalam. Agak rapat dari semuanya dapat selamat melalui selekor yang pertama, kedua dan empat adalah Izzat Zaidi Salihan. Juga diberikan amaran. Amaran pertama untuk mereka. Dua amaran saja diberikan sebelum mereka dikenakan penalti 5 saat. Jika mereka masih melakukan. Kalau saya tak silap, di antara 5 saat ataupun macam tadi dekat 5.5, dua position. Ya, akan, kalau di pusingan terakhir, mereka akan kehilangan dua posisi tempat. Dan sekarang kita saksikan O29 yang bermasalah di lintah itu adalah Afizat Supaat. Di sebahagian lintah nampak hujan dan ini akan berikan kesukaran sedikit. Tapi ini adalah pelumba yang sangat pengalaman. Mereka tahu macam mana mengendalikan jentera mereka dalam keadaan apa sekalipun. Dan 92 second warning. Amaran kedua untuk Muzakir nampaknya. Tara di belakang. Dan sekarang Fazli Syam diikuti dengan Haziq. Kemudian Helmi dan juga Azroy di bahagian depan. Kita ada 6 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat di hadapan. Betul, sekarang ni kita boleh lihat Helmi dah ambil lead dalam group ni. Dan Azroy ada juga dekat belakang. So rasanya dua-dua tengah push maksimum untuk dapatkan maksimum 25 poin. 25 mata untuk pemenang. Tapi lebih penting kepada Helmi dan Azroy siapa di hadapan. Kerana 25 mata untuk seorang pelumba. Kalau tempat yang kedua 20. Oh, ada seorang pelumba yang terkeluar di sana. Kita tidak pasti siapa. Akid pun nampaknya motosikalnya berada di dalam. Tapi masih lagi 23.2 di sana. 46.55 Al-Aiman Tahiruddin. Oh, terjatuh. Pelumba di hadapan Fazli Cham. Fazli Cham di selekor yang pertama kerana hujan mulai turun sekarang ini. Fazli Cham yang terjatuh. Kita boleh nampak sekarang hujan yang agak lebat. Sekarang ni ramai riders kena berhati-hati sebab selekor pertama sampai selekor empat saya rasanya hujan lebat. So ini memang dah tukar dah. Ini ada seorang pelumba terkeluar, SEK. Izam Iqmal tu. Izam Iqmal yang terkeluar. Ini Izam Iqmal. Kerana Helmi berada di hadapan. Kita buatkan Helmi dan juga Azroy, kedua-dua pelumba ini. Mereka perlu menamatkan perlumbaan. Perlu untuk mengutip bata dalam perlumbaan. Sangat penting. Di hadapan adalah Aiman. Aiman Tahiruddin itu dia. Azroy bersebelah dengan Helmi. Dengan masuk kedua pusingan terakhir. Untuk perlumbaan semakin mendebatkan. Kerana perebutan kejuaraan keseluruhan antara kedua-dua pelumba ini. Di antara Helmi Azman dan juga Azroy Hakim. Sekarang ini laju melepasi lompok di hadapan. Hujan lebat nampaknya mereka tidak memperlahankan jentera. Betul, sekarang ini sebab tadi dekat sekor yang terakhir nampaknya tak hujan, tapi sekor pertama ni memang hujan lebat. So kita boleh lihat ya, dia mulai perlahan. Perlahan di sekor pertama, kedua mereka berhati-hati di sini. Tidak mahu melakukan kesilapan. Boleh nampak agak perlahan mereka mengambil sekor. Tapi mereka akan pecut selepas sekor empat saya rasa. Mereka akan pecut laju. Betul, apa ni macam tak hujan lebat kat sana ataupun tak hujan langsung. Tak langsung. Di selekor 4, 5 dan 6. Sun Kiong menyaksikan bagaimana Helmi Azman. Di mana Helmi Azman berada. Saru Yuzi. Lihat di mana kedudukan pelumba di hadapan. Azroy. Ada satu benda di atas Lita. Tapi okey, kita nampak Azroy yang berada di hadapan sekarang. Kita lebih lihat pada Azroy dan kepada Helmi. Siapa di depan siapa. Walaupun sebenarnya kita juga melihat siapa yang mendahului untuk menangi perlumbaan. Di hadapan sekarang Aiman Tahiruddin. Kita masuk di pusingan terakhir. Masuk di pusingan penentuan. Helmi memecut laju.
melepasi Adroy menuju ke selekor pertama. Tapi selekor pertama yang hujan agak lebat, mereka perlu hati-hati sedikit. Kita sekarang ni nampak battle yang sangat-sangat dekat dengan rapat. And sekarang ni dia masuk selekor yang pertama yang hujan lebat sangat. Hampir bersentuh tadi Adroy dan terlalu pun dia dapat. Sini hujan lebat nampaknya, Daniel. Hujan lebat sangat. Terjatuh. Terjatuh terlalu pelumba di hadapan Adroy betul-betul. Dan tapi Helmy di hadapan sekarang ini. Helmy yang ada kelebihan. Adroy akan cuba mengejar. Helmy yang ada kelebihan sekarang kerana dia berada di hadapan. Berjaya melepasi segala apa yang berlaku. Dan kita lihat bagaimana Helmy dan juga Afendi Rosli. Satu dan dua sekarang ini. Dengan Adroy ketika jauh sikit di belakang. Helmy berada di tempat yang pertama. Afendi akan cuba untuk catat kemenangan yang pertama. Semalam kita lihat Fazlija, hari Ahad Fazlija menang. Mungkin sini sekarang Afendi akan cuba untuk menangi perlumbaan. Kerana tadi perlumbaan terjatuh menyebabkan Adroy kehilangan momentum sedikit. Adroy di belakang. Helmy dan juga Afendi, dua perlumbaan ini akan sampai ke selekor yang terakhir. Pada jarak yang sangat selesa untuk kedua-dua perlumbaan sekarang ini. Afendi bersama dengan Helmy. Afendi juga masuk. Afendi masuk. Afendi bersebelahan dengan Helmy. Oh, tapi Helmy berjaya memenangi perlumbaan. Helmy Azman berjaya memenangi perlumbaan. Aksi mengagumkan ditampilkan pelumba HRF SEK Honda Racing Muhammad Helmy Azman selepas berjaya melarikan diri pada pusingan terakhir dan seterusnya memenangi perlumbaan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi oleh Muhammad Afendi Rosli dari pasukan Petronas Sprinta Yamaha CKJ Racing dan Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salehan dari pasukan Yipon Yamaha Wawai Park. Pencabar kejuaraan Azroy Hakim Anwar terpaksa akur menamatkan perlumbaan di kedudukan keempat. Misi yang sukar buat beliau pada pusingan terakhir nanti untuk merebut mahkota kejuaraan CP150. Lebih menarik lagi, ini bakal menjadi kejuaraan pertama pasukan Honda. Namun persoalannya, pasukan dan pelumba Honda yang mana bakal membawa pulang kejuaraan CP150 musim 2020. Tamat Aspirasi Cup episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan aksi menarik di pusingan terakhir bagi kejuaraan Petronas Malaysian Cup musim 2020.